Assalamualaikum Sobat Nomor Kepo. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara Sobat menyembunyikan foto atau video yang ada di dalam HP Sobat, yang ada di galeri Sobat. Ya, silakan buka Play Store Sobat, lalu ketikkan aplikasi bernama Photo Locker. Ya, seperti yang saya ketikkan ini, Photo Locker. Ya, silakan Sobat klik pada icon yang berwarna orange, ya, yang ini. Silakan Sobat download dan install. Ya, silakan buka, lalu Sobat berikan izin. Ya, lalu silakan Sobat setup password. Masukkan password yang Sobat inginkan. Di sini saya coba 112233. Oke. Ya, masukkan lagi. Nah, ini penting Sobat. Sobat harus memasukkan email Sobat yang aktif, ya. Ini dalam rangka Sobat membackup. Ya, di sini saya masukkan email saya yang aktif. Klik selanjutnya. Oke. Di sini Sobat sudah bisa mencari foto yang akan Sobat tambahkan di sini, yang akan Sobat sembunyikan dari galeri. Kita coba satu foto ini, ya. Setelah Sobat klik seperti ini, scroll ke atas, scroll, ya, lalu ada tulisan berwarna putih di bawah sini, mungkin Sobat sudah lihat, ya. Di sini sembunyikan yang dipilih. Ya, lalu klik OK. Ya, dengan begini Sobat sudah tidak menemukannya di galeri Sobat. Kita cek. Ya, kita cek dan sudah tidak ada di sini. Kita sudah berhasil menyembunyikannya. Ya, sekarang kita coba buka kembali kuncinya. Kita keluarkan dari persembunyian, ya, ke aplikasi. Silakan masukkan password. Klik kan pada foto yang tadi, lalu Sobat klik pada tanda kunci dan klik OK. Yang begini foto yang tadi disembunyikan sudah terlihat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.